Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini diriku atau saya, kok diriku saya, akhirnya mau panen lagi strawberry di kebun pribadi. Dan ini ditanamnya sendiri. Dan ini udah panen ketiga kali ya, karena buahnya lumayan banyak kali ini. Karena tahun lalu itu masih belum sebanyak ini, karena baru pertama ditanam. Jadi kali ini kita bisa panen terus. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Lihat ini bentukannya aneh. Jadi ini strawberry udah banyak yang matang, jadi panen lah. Sana masih banyak lagi dong. Masih banyak lagi belakang sana. Ini tuh buahnya yang bentukannya aneh. Taraaa, lucu kali. Tuh udah sana masih ada. Ninjak gua dari tadi. Ini anjing dia suruh makan strawberry satu biji. Kayaknya dia suka nggak suka strawberry. Membusukin karena kering, kalau nggak ada hujan itu tuh
Tuh dia makan. Kita lihat ini buahnya mini sekali. Jadi ini hasil panen kita hari ini. Oh, dan ada lagi dong. So. Hello, jadi kita hari ini hasil stroberi yang kita panen tuh. Wesso. Oke. Jadi ini belakang. Ini adalah pohon anggur. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini udah nonton. Komis ke? Smack. Wei, hari ini dong enak. Dia bawa kabur loh. Nein, nein, komm sitz da. Itu strawberry saya. Dan saya sedikit. Inilah bentukannya aneh sekali. Masa begini? Heko, Mia. Oke, kita makan. Terus. Terima kasih semuanya. Abang mau melar di makan. Un. Bisa stiker Google kusa. Ich will fragen, ob ich ihn das mitnehmen kann. Du musst Edward flucken. Mit mir. Okay. Samstag, Wochenende. Halo teman-teman, jadi ini tuh depan. Di luar itu aku tanam-tanam apa namanya tanaman ini kupajang di luar tuh, lihat cantik kali kan. Terus di sini ada kangkung dong. Wih, kangkung ini kangkung sultan ini kalau di Jerman. Terus kangkungnya besar-besar. Dan ini ada cabai-cabean. Tuh, udah ada bakal buahnya. Dan di situ juga ada cabai. Banyak cabainya. Ini juga cabai. Tuh.